Pak Jokowi. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Presiden Jokowi sejak kemarin, hari Rabu, melakukan kunjungan kerja, menghadiri pertemuan tingkat tinggi antara pemimpin-pemimpin ASEAN, Presiden Amerika Serikat, di Amerika Serikat. Dalam video yang diunggah di situs resminya Sekretariat Presiden, ditampilkan Presiden Jokowi saat turun dari bandara, turun dari pesawat terbang di bandara di Amerika Serikat. Dan momen ini kemudian dijadikan bahan buli-bulian, goreng-gorengan oleh para pembencinya, oleh para ya siapa lagi kalau bukan kadrun-kadrun keparat itu yang sukanya mencari celah yang tidak ada kesalahan aja dicari-cari, jangankan yang kalau ada. Padahal prosesi penyambutan Presiden Jokowi di Amerika Serikat ini sejak turun dari pesawat sampai ke hotel itu adalah prosesi standar yang semuanya diperlakukan sama, tidak hanya Pak Jokowi. Prosesi turun dari pesawat dan disambut dengan hal yang sama. Karena ini bukan pertemuan bilateral ya. Sekali lagi ini bukan pertemuan bilateral antar kedua negara. Ini pertemuan pemimpin ASEAN dengan Presiden Amerika Serikat. Jadi berbeda ritualnya, berbeda prosesinya. Jadi, tapi ya kalau memang mereka kerjanya suka menyudutkan presiden sendiri, menyudutkan pemerintah sendiri, mau bilang apa lagi? Mungkin kalau tidak begitu mereka nggak puas mungkin. Lah ya, Presiden Jokowi dielulukan, dihormati di negara-negara lain. Tapi di Indonesia kadrun-kadrun keparat sukanya apalah membuli, menyudutkan presiden sendiri, bahkan meminta Presiden Jokowi untuk turun. Tengah jalan, jumlah si demo dilakukan kan. Jokowi mundur, nyatanya nggak mundur-mundur. Keparat memang mereka, urus-urus negara. Musuh-musuh NKRI yang tidak boleh kita biarkan. Dan ada satu video yang menarik, di mana ini seperti sesuatu yang memang lazim ya. Di mana Pak Jokowi berada, selalu dikejar-kejar, selalu disambut oleh warga negara kita dengan begitu heroik dan minta foto bersama. Begitu juga ketika di Amerika Serikat, banyak warga negara kita yang ingin foto bersama dengan Presiden Jokowi, bahkan juga sejumlah orang yang bukan dari BNI. Kita lihat videonya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.